guys. Sekarang tanggal 19 Juli 2019, pas hari Jumat setelah kegiatan perayaan Jatia Kasada di Bromo. Nisa sore ini berada di lautan pasir. Tadi gemuruhnya sangat terdengar dan pas di sebelah kiri saya ada lahar dingin yang baru saja lewat. Baru aja itu masih ada beberapa saudara kita jeep-jeep baru menghindari laharnya, baru sampai di situ. Ini momen yang tak terduga, yang tidak kita ketahui telah terjadi saat ini. Seketika langit di Bromo menghitam karena dari kawah Bromonya kering meletup. Masih tak sih, tidak ngono sih bang, kepletian ayo. Tetap bersama Wisata Bromo Ceria Official.